Cut itu kayak habis-habis kita action cut. Cutat. Semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perles Laran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Padat dan fullnya acara syuting Cinta Nikita yang dibintangi oleh Nikita Willy, Rizky Bilar, dan Kevin tentu saja membuat semua penasaran, apalagi idola kita Rizky Bilar ada di sini dan ia nampak begitu lelah saat melakukan dan istirahat pada sesi syuting Cinta Nikita di hari ini. Apalagi saat terjadi perdebatan guyonan antara Kat dan Cut. Rizky Bilar terciduk kembali berusaha taati HP menghubungi sang doi. Siapa lagi guys yang membuat hatinya gelisah dan selalu ingin ia hubungi dan ingin ia tahu kabar terbaru? Tentu saja couple cute-nya, kekasih hatinya, Lesti Kejora. Ternyata di sela-sela saat ia syuting, Rizky Bilar berusaha menyempatkan diri meluangkan waktu untuk memberikan perhatian pada kekasih hatinya yang juga gercep dan menunggu kabar sang kekasih yang lagi giat bekerja keras demi memantapkan hati dan memantaskan diri menjadi pasangannya nanti. Tentu saja syuting Cinta Nikita ini semoga segera ditayangkan dan cepat kelar tentunya, karena kita berharap bisa menyaksikan keelokan para Bang B saat beradu acting. Apalagi di sini nampak begitu jelas bahwa Bang B sesuai realita kenyataannya, ya, di mana dia berakting sebagai seseorang sosok yang pundungan. Tentu ini sangat menarik sekali kan guys, coba lihat. Apalagi tentu saja bahwa syuting ini juga menyita perhatian karena ya dua kekasih ini akan jarang sekali bertemu, dan itu akan menjadikan mereka satu sama lain saling rindu. Ya, karena platformnya berbeda, sinetron dan penyanyi. Tentu saja hal itulah yang akhirnya akan melengkapi hubungan mereka berdua, satu sama lain saling mendukung, saling melengkapi, saling memperhatikan satu sama lain. Semoga hal itu terjadi sampai akhirnya mereka mengikat janji suci nanti, yakni kepelaminan, menjadi sepasang kekasih yang akhirnya mengikat janji menjadi suami istri. Tentu saja itulah doa kita sekalian. Apalagi Lesti dan Bilar sudah mengamini doa-doa yang dipanjatkan untuk mereka berdua bersatu dan berakhir di pelaminan nanti. Dan ketika ia tampil di Brebes dan saat Bang B juga ada di berbagai event, dia juga sudah tak sungkan dan ragu bahwa mengakui hubungan mereka memang bukan pacaran tetapi sudah ke tingkatan yang lebih tinggi, yakni berkomitmen untuk menjalin hubungan ke arah yang lebih serius tentunya. Lihatlah perhatian dari Sirid yang begitu luar biasa memperhatikan sang kekasih. Begitupun sebaliknya, Rizky Bilar yang begitu sangat sayang pada kekasihnya yang mungil dan imut seksi ini. Tentu hal ini saja sudah menggambarkan betapa hati mereka memang benar-benar tertaut menjadi satu ikatan dan akan menjalani babak baru
di tahun depan. Yang tinggal sebulan lagi kita akan melangkah. Sekarang Desember 2020. Bentar lagi bulan depan adalah Januari 2021. Kita doakan yang terbaik dan juga perhatian yang terbaik bagi keduanya. Jadi bagi kalian yang ingin kabar terbaru mengenai hubungan mereka berdua dan juga kejutan, kebaperan serta kemesraan hubungan Lesti dan Bilar, jangan sungkan dan ragu kalian untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya, karena hal itu gratis. Itu saja dari kita. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.